Halo teman-teman, kali ini kita nge-vlog pantai lagi, tapi ini pantai yang berbeda, berada di Jimbaran. Pantai ini sangat banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara dan menikmati sunset yang begitu indah yang kalian lihat sekarang ini. Di sini biasanya teman-teman dibilang kampung seafood. Mengapa dikatakan kampung seafood? Karena di pantai Jimbaran ini terdapat banyak kafe-kafe berjejeran seperti yang kalian lihat ini, restoran yang menjual seafood. Jadi biasanya kalau kalian berlibur di Bali, biasanya kalau grup dan mengambil paket tour, kalian akan nanti dinernya di Pantai Jimbaran ini. Karena memang sudah terkenal kalau mau dinner dengan keindahan pantai dengan sunset yang sangat indah yang kalian lihat sekarang ini. Ini salah satu tempat untuk kalian melakukan dinner. Nah, dan banyak juga berbagai macam pilihan untuk kalian dinner di sini, dari ikan bakar, oktopus atau cumi, udang, lobster. Jadi banyak pilihan, dan biasanya juga sudah dibikin ada paket makanan. Nah, seperti yang kalian lihat yang sudah saya video ini, jadi mejanya, table manner-nya di luar ya. Dan di sini mereka menunggu makanan mereka sambil menikmati sunset. Kalian tidak perlu khawatir jika datang di sini, karena pantai ini ramai sampai malam hari. Dan juga pencahayaan lampu di sini sangat terang kalau di malam hari, karena memang berjejeran restoran-restoran. Jadi setiap wisatawan yang baru pertama kali datang ke Bali atau yang sudah biasa, pasti kalau mau makan seafood mereka datang ke Pantai Jimbaran ini. Jadi seperti itulah teman-teman, penjelasan tentang lokasi yang saya ambil video tersebut. Semoga ini bisa bermanfaat jika nanti kalian berlibur di Bali. Dan saya hanya menjelaskan singkat aja agar kalian bisa menikmati suasana yang ada di sini. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. We'll be right back.
Kira ini kita serapi. Mana? Lagi. Karena ambil mau ambil pas nana petangan bagi kau itu nak. Oke. Kalau dia pada diri pak. Halo Nana. Video lagi Nana dan video. Nana dan Bagus banget. Iya, aku pengen lihat matahari langsung, tidak lewat kamera. Lihat aja. Foto-foto yang itu.
Enggak. Iya. Ini di kepi. Di mana orang Meli? Tak pikir kalau ini berarti sama dengan konsepnya sama.